Hai teman-teman, welcome to my channel. Di video kali ini, aku buat look makeup yang terinspirasi dari Jisoo Blackpink di MV Kill This Love. Jika kalian penasaran dengan step-stepnya, keep on watching. Untuk look ini, base makeup aku harus bagus dan flawless, jadi aku akan pakai primer untuk menyamarkan pori-pori di muka aku. Next, aku pakai foundation favoritku, Lancome. Walaupun si Lancome ini hasilnya matte, tapi dia itu nggak pernah gagal di kulit aku yang normal to dry. Jadi, kalau kalian pingin cobain foundation high-end, aku rekomend banget si foundation ini. Hasilnya pasti bakal flawless banget. Jangan salfok ke brushnya ya, aku tahu brush ini lucu banget kayak tanduk unicorn. Best combo, kalau udah pakai si Lancome tadi, concealernya pasti aku pakein Maybelline Edge Rewind. Aku jamin base makeup kalian pasti akan makin flawless. Makeup Korea kan biasanya hasilnya dewy kan. Jadi di sini aku pakein Wet n Wild ini biar kulitku itu terlihat glowing sehat gitu, tapi nggak lebay. Untuk eyeshadow aku akan pakai palette dari Etude House. Pertama, aku pakai warna coklat matte ini ke seluruh kelopak mata. Aku pakaiin juga warna ini di bawah mata. Kemudian aku blending di sini biar nggak ada harsh line. Warna kedua, aku pakai warna shimmer, coklat agak ke orange gitu. Aku aplikasikan di bagian belakang aja. Warna ketiga, aku pakai eyeshadow matte coklat agak kemerahan dan masih aplikasiin di tempat yang sama. Aku aplikasiin di bawah mata juga, tapi cuma setengah, jangan sampai depan. Warna keempat, aku pakai shimmer eyeshadow warna champagne di bagian inner corner sampai bagian tengah. Warna terakhir, aku pakai warna hitam, aku aplikasikan bagian ujung dan bawah mata.
Di sini aku akan pakai eyeliner pencil warna hitam. Aku aplikasiin di daerah garis bulu mata. Trik ini bisa buat mata kalian terlihat lebih besar, dan karena bentuk mata aku kecil, kalau aku pakai eyeliner tebel, sukanya nanti bulu mata aku itu nggak kelihatan, guys. Di look ini aku pakai maskara di lower lash line juga. Di sini aku pakai eyeliner warna coklat dan aku aplikasiinnya di ujung aja, guys. Step ini nih, guys, biar pipi cabi-cabiku hilang, jidat mengecil, hidung mancung kayak si Jisoo. Untuk blush on, aku akan pakai dua warna. Warna pertama yaitu coklat, tapi ada dikit orange-nya. Dan aku timpain dengan warna nude pink. Untuk lip, di sini aku juga akan pakai dua warna. Warna pertama yang aku pakai ini nude, tapi dia itu lebih ke orange. Warna kedua aku aplikasiin di tengah aja, terus di blend. Jadi hasilnya itu kayak ombre lips. Ya guys, jadi karena aku lihat alisku ini kurang terang warnanya, jadi aku tambahin pensil alis sejuta umat ini biar warna alisku itu sedikit agak lebih terang dan kemerah-merahan. Biar warna rambut alisku lebih terang, di sini aku pakai brow cara warna coklat terang. Kalau kalian gak punya brow cara, kalian juga bisa, guys, pakai maskara yang udah kering kayak aku gini. And this is the final look. Kim Ji So, Kim Jae Ni, Park Ji Rak, Lam Cha, L O P. Okay guys, jika kalian suka sama video ini, please give thumbs up and click subscribe. Bye bye.